Aksi penjambretan telepon genggam pengendara bermotor di Jalan Bambun Raya, Beji Timur, Kota Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Emak-emak yang menjadi korban jambret ini pun bergegas turun dari motornya dan mengejar pelaku. Bahkan sang emak sempat memukul pelaku hingga terjatuh dari motornya. Pelaku pun berhasil dilumpuhkan. Sebelum dibawa ke Polsek Beji, pelaku berhasil diamankan terlebih dahulu oleh warga sekitar yang berada di lokasi kejadian. Pelakunya berinisial WH, korbannya seorang ibu-ibu yang sedang berada di sekitar lingkungan rumahnya yang sedang membawa handphone. Cara melakukan WH ini sebenarnya cara-cara yang memang sudah lama biasa dilakukan oleh para penjambret ponsel. Mereka menggunakan memakai kendaraan, kemudian melihat sasarannya, mengambil handphonenya. Namun demikian, korban berteriak, kemudian pelaku dapat diamankan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti seperti sepeda motor milik pelaku serta satu unit ponsel yang baru saja didapat dari hasil penjambretan.